keadaan dingin setelah Bunda menggunakannya. Yang kedua, lepaskan tungku pada kompor agar kita dapat menjangkau kotoran yang terdapat di dalamnya. Kemudian Bunda bisa merendam tungku kompor ini ke dalam air panas selama 10 sampai 15 menit. Setelah kering, kemudian Bunda bisa memasangnya seperti semula. Setelah itu, untuk membersihkan bagian tempel gelas seperti ini, gunakan kain bersih juga, atau bisa menggunakan kain ibu atau spons. Gosok secara perlahan agar tidak tergores. Bagaimana, sudah bisa dipraktekkan di rumah kan? Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel YouTube